Ini sudah patah ya guys. Ini sudah rajun yang dia punya ini. Jadi kita punya peralatan mungkin akan dibaik pulih nanti, tapi tidak apa. Bedak sesak akan dibuat bedak sesak. Bedak sesak. Orang lain. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar, di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Buat masa ini, rumah adalah tempat yang paling selamat. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sila ambil perhatian. Untuk maklumat, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Sampah yang bertutup. Sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan menjalani arahan kuarantin di rumah. Sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Infeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah. Untuk maklumat, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Sila pakai pelitup muka ataupun mask apabila berada di luar rumah. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain.
Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah. Ini sudah patah ya guys. Ini sudah rajin Nadi punya ini. Sudah patah, jadi ini, tadi tidak bunyi, jadi sekarang kasih Derek sajalah. Ini pun sendiri punya ya, tuh Junedi. Jadi harap-haraplah ada yang beli sponsor lagi barang. Oke. Tidak, malah tidak berbau. Gara-gara jenal apa ini tadi? Kasih jatuh balik-balik ke mixer apa? Mixer jatuh tadi. Ah iya. Patah apa? Jadi kita punya peralatan mungkin akan dibaik pulih nanti, tapi tidak apa. Bedah sesar akan dibuat bedah sesar. Bedah sesar akan dibuat. Bos betul. Bos betul. Gara-gara jenal lah, jenal lah. Dan jaga di belakang. Dua kali jatuh, tiga kali jatuh. Tiga kali jatuh. Nah. Patah sampai patah, Mas. Aduh. Sabotas ke? Sabotas ke? Nah. Ganti yo. Salah, kita akan lalulah baik kulit. Jadi kita hentikan hebahan dulu sementara ini. Mungkin esok lusa akan disambung oleh tim daripada pengawal barangkali. Tim pengawal. Nanti akan disambung lagi oleh tim Pantai Manis. Sekarang ini tim Kawang. Jadi itulah kamu nampak semua kawasan yang kita lewati di sebelah Kinarut, Pengalat. Di sebelah mana lagi taman-taman pemohon Lokawi, Bundusan, Pengelat besar, Pengelat kecil. Okay. Jadi rasanya itu sajalah kita punya vlog pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like. Itu notifikasi button. Allahu Akbar. Angin keluar, angin sempukut, angin semua, segala angin keluar. Jadi ya, saya hentikan nanti vlog lah, sebab bau ini nampak kuat di sini. Ya Allah, itu waktu baunya kuat. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan stay safe, stay home. Bye-bye. Bau guys, bau. My God. Masih lagi bau. Okay.